Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera Salim Segep Al-Jufri menilai tingkat toleransi umat di Jawa Barat sangat bagus. Kegiatan dialog lintas agama merupakan salah satu langkah pas untuk menuju pemilu 2022 mendatang. Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Salim Segaf Al-Jufri mengapresiasi atas toleransi umat di Jawa Barat yang berubah semakin baik. Hal tersebut disampaikan Salim Segaf Al-Jufri saat menghadiri acara dialog kebangsaan lintas umat yang digagas PKS di Kota Bandung. Menurut Salim, dialog lintas umat ini sangat penting sebagai wadah kebersamaan dalam menuangkan berbagai ide dan gagasan untuk menciptakan persatuan dan kebangsaan. Mantan Menteri Sosial di era SBY ini pun mengatakan, kegiatan dialog kebangsaan lintas umat ini pun merupakan salah satu langkah untuk melambungkan PKS menuju pemilu 2024 mendatang. Selain di Jawa Barat, kegiatan serupa pun akan digelar di sejumlah daerah di Indonesia. Jadi persiapan kita ini salah satunya ini menyampaikan ini salah satu persiapan. Sebab dalam program PKS ada program keputusan Majelis Syura PKS penokohan Ketua Majelis Syura. Nah, Ketua Majelis Syura ini ingin di PKS untuk dimunculkan dengan tokoh-tokoh nasional yang lain. Nah, itu perlu menyampaikan, perlu memperkenalkan. Muncul lambang baru, semuanya ini menuju pemenangan PKS insya Allah di 2024. Jadi nanti endingnya di sana. Selain dihadiri sejumlah tokoh lintas umat serta tokoh budaya Jawa Barat, kegiatan ini pun dihadiri tokoh Jawa Barat lainnya seperti Cepopong dan mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.